polemik batu bara yang ada di provinsi kita nih masih belum kelar-kelar, Lur. Kayak informasi yang siko nih. Ada sebanyak 19 truk bermuatan batu bara nih kembali ditilang Satlantas Polresta Jambi karena sudah melanggar jam operasional dan juga bermuatan yang berlebihan sesuai dengan aturan atau sesuai dengan surat edaran yang diberikan Bapak Gubernur kita, Lur. Nah, aturan yang sudah dibuat masih terus dilanggar. Siap mana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Selama 2 bulan terakhir, Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi menilang 19 truk angkutan batu bara yang melanggar jam operasional, over kapasitas, atau hal-hal yang tidak sesuai surat edaran Gubernur Jambi. Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahmat mengatakan bahwa penilangan dilakukan di beberapa titik jalan yang sering dilalui para angkutan batu bara dengan mode hitung dan patroli oleh personil Satlantas Polresta Jambi. Terlebih perbatasan dalam kota karena truk batu bara memang dilarang melintas di dalam kota. Terhitung dari tanggal 31 Mei sampai tanggal 7 Juni, kita sudah melakukan penindakan truk batu bara sebanyak 19 yang kita lakukan penilangan. Namun tadi pagi pun tetap kita melaksanakan dengan dua penindakan. Jadi tadi pagi masih ada yang mencoba-coba melanggar, sudah melewati batas yang sudah ditentukan. Itu untuk jam operasional berapa? Bisa diperjelasin? Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Oke. Okay. Ada imbauan tegas atau patroli yang dilakukan terhadap truk-truk ini? Yang jelas kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi akan terus melaksanakan patroli, melaksanakan penindakan bagi ada oknum-oknum pengemudi yang nakal, yang melanggar aturan tersebut. Pun demikian juga kita telah membentuk tim untuk melaksanakan penindakan untuk malam hari. Atas hal itu, para sopir truk angkutan batu bara diharapkan dapat mematuhi aturan dari Surat Edaran Gubernur Jambi terkait jam operasional dan ketentuan muatan. Dirinya menegaskan jika pihaknya masih menemukan pelanggaran di jalan, maka tindakan penilangan pasti dilakukan. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.